Andi Malinda Putri Utami alias Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon dituding berakting saat kesurupan arwah Vina. Ia bahkan disebut-sebut menerima transferan uang sebesar 60 juta demi aktingnya tersebut. Namun pada Senin 17 Juni 2024 lalu, Linda dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Dilansir dari tribunnews.com, bantahan Linda itu disampaikan melalui live di media sosial TikToknya, tepatnya pada Senin lalu. Linda dengan tegas menepis tuduhan bahwa dirinya menerima uang 60 juta untuk berakting kesurupan. Bahkan ia berujar jika mendapatkan uang puluhan juta, ia pasti sudah perawatan dan menjadi cantik. Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku siap menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak mendapatkan uang 60 juta. Linda pun menekankan posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina. Bahkan menurutnya, oknum tersebut ingin menghancurkan mentalnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.